guys, ini nih cocok untuk lahan gamrung untuk lahan budidaya lebah madu, cocok nih, banyak bunga-bunganya. Alhamdulillah nyampe ke warungnya Mang Deden. Hah. Lambung. Lambung dari urut labu. Daerah naon ieu mang? Malabar. Malabar. Cimalabar. Malabar, Cimalabar. Cimalabar. Nih. Anak sekolah. Berangkat sekolah. Jauh. Belah mana? Oh iya, pasir buntung. Eh, Guriang mana Guriang? Yang itu siapa yang? Ah, kemana? Iya proyek beres. Duit aja sih untuk kanongnya kenal ya. Gamrung nak ini. Cimalabar, sasak Cimalabar. Ini menuju, bisa menuju Wangun dan Hakulah. Kira-kira dari Kolelega 1 kilo ke Hakulah. Tanya guys, nanjak, gigi satu sini. Ini kalau Gunung Puntang itu tuh jelas sih. Kita Sipuhian pedesaan udah nyampe daerah Hakulah. Alhamdulillah nyampe ke Hakulah.
tadi emang lu? Suasana di kampung aku lah sejuk. Mang Sayap, wah, tua apa itu Mang Yo? Tua apa? Ciki kecenci. Ngobat. Udah. Jagung. Halo. Wah, nanya guys. Wah, nanya Yuk. Oper kena hiji Mang Yuk. Cocok untuk lahan budaya lebah madu, cocok nih, banyak bunga-bunganya. Sekarang nih kalau untuk budaya lebah sangat cocok. Lagi mahal. Ada batu nangtung. Ini perbatasan hutannya. Nanti ada jalan akulah sama perbatasan ke tanah sangke.
Ini kopi. Wek. Nah, ini sudah nyampe ke perbatasan hutan. Akulah sama perbatasan hutan nih. Perbatasannya di jalan. Jalan menuju Akulah dan Wangun. Itu anak karung lagi. Tuh kayak barang krung. Aduh, alhamdulillah. Saya dari Kelelega lewat Akulah. Sekarang udah nyampe ke Sarongge, warungnya Mang Deden. Kita udah nyampe ke warungnya Mang Deden ke Sarongge. Tadi saya udah mencari orang yang kerja untuk membuat jalan di Sarongge. Orang Kelelega namanya Mang Sayup. Saya tadi nyari di Kelelega dapat Mang Sayup. Dia akan kerja di perbaikan jalan menuju Sarongge. Mudah-mudahan Sarongge sejahtera berkah. Alhamdulillah nyampe ke warungnya Mang Deden. Sampai keringatan gini, ngos-ngosan. Assalamualaikum. Wah, si bos nih. Si bos sudah menunggu. Hai bos. Halo. Ini Hiro, penjaga di Sarongge. Wow. Hah, lagi menanak nasi apa air nih, Bu? Hah. Assalamualaikum.